Puluhan petugas kepolisian berseragam preman mengendari sepeda motor mengejar komplotan geng motor yang kerap berbuat onar. Patroli dilakukan jajaran Polsek Percut Saituan di Jalan William Iskandar yang rawan kejahatan geng motor. Melihat kedatangan petugas, sekelompok geng motor yang hendak balap liar lari kocar-kacir. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi langsung menangkap beberapa remaja yang hendak melarikan diri dan menggeledah surat-surat kendaraan mereka. Dari pelaksanaan patroli, kami menemukan ada yang melakukan trek-trekan, kemudian kami melakukan penindakan, kami juga bertemu dengan beberapa geng motor, kemudian kami juga melakukan penindakan dengan langsung membawa ke pos lantas ataupun ke Mako Polsek Percut Saituan. Kegiatan ini akan terus kami lakukan sampai dengan perilaku ataupun kegiatan geng motor ini berkurang. Beberapa remaja dan motor yang tak memiliki kelengkapan surat diamankan ke Polsek Percut Saituan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.